Halo semuanya, jumpa lagi di channel Aqua HD. Di video kali ini kita akan membuat aquascape lagi ya, aquascape berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita udah berhasil membuat aquascape tema Dustel ya, yang seperti ini. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, yang belum nonton video pembuatan Dustel ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Di situ gue udah buat ada 4 part. Part pertama itu gue buat pembuatan aquascape Dustel ini dari awal ya, dari mulai memasukkan substrat, kemudian cycling, juga planting. Kemudian di part keduanya itu mengenai updatean selanjutnya ya, setelah usia 3 bulan. Kemudian di part ketiganya itu setelah updatean memasuki usia sekitar 6 bulan. Dan di part terakhir yang part keempat itu mengenai keseluruhan ya, keseluruhan pembuatan aquascape Dustel ini dari part 1 sampai part 3 tadi ya. Nah, kali ini kita akan membuat aquascape lagi tetapi dengan tema berbeda ya, yaitu tema Iwagumi. Sebelum kita lanjut ke pembuatan Iwagumi ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih Iwagumi itu. Dan di sini gue udah siapin mengenai Iwagumi ini, tetapi secara pengenalan aja ya, tidak secara detail banget. Dan di sini gue udah siapin yang pertama ini mengenai tank Iwagumi ya. Oke, Iwagumi itu dari segi arti, Iwagumi berasal dari bahasa Jepang yang berarti formasi bebatuan. Oleh karena itu, aquascape tema Iwagumi memainkan peran batu sebagai hiasan utama dengan tata letaknya. Jadi tema Iwagumi ini ya kebanyakan hardscape-nya itu hanya bebatuan ya, tidak ada kayu ataupun hardscape lainnya. Jadi hanya batu aja ya. Dan dari segi tanamannya juga ini Iwagumi itu cenderung tanaman yang pendek-pendek ya. Jadi tema Iwagumi itu hanya berfokuskan pada seni tata letak batu di tank aquascape kita. Kemudian kita lanjut. Iwagumi ini dikembangkan 30 tahun lalu oleh aquascaper terkenal di seluruh dunia, yaitu Takashi Amano dari Jepang ya. Nah, jadi Takashi Amano ini emang sosok aquascaper paling terkenal ya di dunia. Dan gua suka karya Takashi Amano ini. Apa ya, si tema-temanya itu lebih simpel ya, simpel banget. Jarang si hardscape-nya itu, jarang berbelit-belit ya, pokoknya simpel, natural banget. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lihat karya-karya beliau, bisa teman-teman cek di YouTube ya, banyak. Kita lanjut mengenai layout Iwagumi. Jadi kita itu tidak bisa sembarangan meletakkan bebatuan di tank Iwagumi ya. Nah, pertama itu mengenai layout Iwagumi, yang pertama ada Oyaisi. Nah, jadi Oyaisi ini merupakan batu utama ya, batu paling besar dan paling menarik, bagus dan indah di antara batu lainnya di dalam tank tersebut. Kita sebut saja di sini batu utama ya, batu utama. Jadi kalau teman-teman mau membuat Iwagumi, pilih batu utamanya ya, batu yang akan fokus utama untuk bisa dilihat di tank teman-teman yang akan buat. Kita kasih contoh ya. Nah, ini mengenai Oyaisi ya, batu paling besar. Dan syarat-syarat mengenai batu Oyaisi ini, yang pertama, si batu Oyaisi atau batu utama ini harus paling besar ya, ukurannya di antara batu-batu lainnya. Nah, ini batu paling besar, juga paling menarik ya, paling bagus. Dan selain itu juga, batu utama ini, batu Oyaisi ini tidak boleh jumlahnya itu melebihi dari satu ya. Jadi harus satu. Kalau misalkan ada dua batu Oyaisi, terlihatnya jadi agak bingung gitu. Ini yang paling yang mencolok di tank ini tuh jadi bingung gitu kan. Nah, jadi teman-teman pilihlah nanti kalau mau membuat Iwagumi ini. Pertama itu cari batu paling besar di antara batu-batu lainnya. Kemudian paling menarik, paling bagus, pokoknya paling indah untuk disimpan di tank Iwagumi yang akan dibuat. Selanjutnya ada Pukuisi atau batu kedua. Batu Pukuisi atau batu kedua ini harus sama jenis dengan batu Oyaisi atau batu utama tadi. Jadi Pukuisi ini atau batu kedua ini merupakan batu kedua terbesar dari batu nomor satu. Biar gak bingung, kita contoh lagi.
Nah, ini adalah contoh contoh puisi atau batu nomor 2. Jadi, misalkan teman-teman sudah memilih batu oyaisi atau batu utama yang paling besar, yang paling bagus, yang paling menarik. Kemudian syaratnya itu biar lebih bagus, cari batu-batu besar lagi, tetapi besarnya itu tidak boleh melebihi dari batu utama tadi ya, batu oyaisi. Nah, jadi pilihlah batu yang bagus juga, yang paling menarik juga, dengan syarat tidak boleh ukurannya itu lebih dari batu utama ya, batu utama ini atau oyaisi. Dan jumlahnya juga sama ya, batu pukuisi ini tidak boleh, jumlahnya itu tidak boleh melebihi dari satu ya, jadi harus satu. Sama seperti batu utama tadi. Nah, mudah-mudahan paham ya sampai sini. Kemudian yang ketiga, batu ketiga ya, yaitu disebut dengan batu soisi atau batu ketiga. Jenis batu ketiga ini merupakan jenis batu yang berukuran besar setelah nomor satu dan batu kedua tadi. Biar gak bingung, kita kasih contoh lagi mengenai batu ketiga ini ya, batu soisi. Nah, ini adalah batu soisi ya, ada tiga. Jadi kalau tadi kan batu utama sama batu kedua itu kan tidak boleh jumlahnya itu melebihi dari satu ya. Batu utama harus satu, batu kedua juga harus satu. Nah, tetapi kalau batu soisi ini atau batu ketiga ini, dia boleh jumlahnya dari satu ya. Nah, jadi itu dia ya mengenai singkat mengenai Iwagumi ya. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Dan selanjutnya kita langsung saja membuat Iwagumi yang akan gue buat kali ini ya. Thank you.
Thank you.